Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, menjadi pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia itu bukanlah perkara yang sederhana. Nah, pasti akan ada ujian, pasti akan ada gangguan, pasti akan ada hambatan, pasti akan ada ancaman. Terlebih ketika kita berbicara tentang apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kekinian, itu sudah sedikit demi sedikit sudah mulai dijauhkan dan sudah mulai kita tinggalkan. Betapa tidak ya, kita mengaku ingin mendapatkan berharap ya, bukan mengaku ya, ada pengakuan bagi kita dari kita berharap akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi di saat yang bersamaan kita tidak mau menunaikan dari apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan atas diri kita. Kita menginginkan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan akhirat kelak gitu. Tetapi dalam kehidupan di dunia ini kita tidak mau dalam tanda kutip bersusah payah ya, berjuang berupaya untuk beramal kebaikan sekalipun mungkin itu terasa berat bagi kita. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, momentum Dzulhijjah 1443 Hijriah ini menjadi sarana yang tepat bagi kita ya, untuk sekaligus introspeksi diri, muhasabah atas apa yang selama ini kita lakukan ya. Sudahkah kita ini ketika berharap ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita itu telah menjadikan perbuatan, pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini semata-mata karena Allah dan Rasulnya atau tidak gitu. Sahabat sekalian, banyak di antara kita kemudian ketika kita berupaya untuk istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, apakah kemudian kita istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan ditunaikan secara berjamaah dan dikerjakan di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah misalnya ya, atau kemudian kita itu istiqomah untuk tilawah Quran dimanapun kita berada, kita coba untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan membasahi bibir kita itu dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dimanapun ketika kita berada kita tunjukkan bahwa diri kita itu sebagai seorang muslim yang kita itu senantiasa taat di dalam melaksanakan kepatuhan-kepatuhan kepada Allah. Tidak cukup baiknya kita itu di masjid, tidak cukup baiknya kita itu di majelis-majelis ilmu, tetapi kita bawa kebaikan dan iman itu ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di sekolah, ketika kita itu berada di tempat kerja kita gitu. Artinya iman itu dibawa dalam rangka menjadi filter ya, menjadi penyaring bagi kita. Apakah yang kita tunaikan itu benar seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak gitu. Atau justru kemudian kita itu ketika di luar rumah-rumah Allah, di luar masjid, di luar musholah, kita itu sudah tidak lagi menjadikan standar di dalam beraktivitas itu perintah dan larangan Allah. Maka ini tentu tanda tanya besar ya bagi kita, karena kita tahu betul konsekuensi dari iman kita kepada Allah itu kan mengikuti apa yang telah Allah berikan atas diri kita. Bahwa kemudian ada di antara orang-orang kekinian ya, yang tidak mau ikut dengan aturan-aturan Allah ya, kita tinggal bertanya, kamu percayanya kepada Tuhan Allah atau bukan gitu.
kalau kemudian dia mengatakan saya tidak percaya kepada Tuhan Allah, ya sudah gitu, bahwa kamu telah memilih Tuhannya itu bukan Tuhan Allah dan beraktivitas tidak mengikuti dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah suatu hal yang wajar baginya. Kenapa? Karena memang dia tidak percaya kepada Tuhan Allah dan apalagi kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Tetapi jika ada di antara kita dia mengaku percaya kepada Tuhan Allah, mengaku ingin mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah dan Rasulnya kelak di hari kiamat, tetapi di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam berbuat, di dalam beraktivitas, di dalam berbicara, dia tidak memperhatikan dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita nasehatin gitu. Kalau memang kamu itu benar-benar percaya kepada Allah dan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul, maka sejatinya apa yang dibawa oleh beliau yaitu ad-din al-Islam, ya agama Islam, ya kita yakini bahwa di dalam agama Islam itu mencakup seluruh aspek, mencakup undang-undang ya dalam seluruh aspek kehidupan kita gitu. Ini harus menjadi keyakinan di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita itu mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Allah dan percaya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita boleh ya kemudian tidak menunaikan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan muamalah misalnya, atau mungkin kita mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kebanyakan orang-orang. Ya. Nah, terus kita itu berpikir untuk apa kemudian Allah mengutus hambanya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita, gitu. Beda kan kalau kemudian dia itu tidak percaya kepada Allah dan tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mereka itu mau berbuat seperti apa yang menyimpang ya, berbuat menyimpang seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya memang mereka memilih itu, gitu. Tapi yang menjadi heran gitu, ketika kita itu mengaku Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, dan kita percaya Islam ini agama yang dibawa oleh beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak mau diatur oleh aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama yang mulia ini gitu. Nah, maka raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ridhonya kita terhadap Allah, ridhonya kita terhadap Islam, dan ridhonya kita terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul kita, itu harus tercermin di dalam apa? Di dalam aktivitas kehidupan kita. Kalau kemudian kita itu mengatakan bahwa yang kita lakukan itu yang penting baik itu ya, maka itu pasti akan diterima. Diterima oleh siapa? Baiknya itu baik yang bagaimana gitu? Kalau baik menurut pandangan manusia, itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Maka jangan sederhana kemudian kita mengatakan yang kita lakukan telah baik. Baik dalam pandangan siapa? Ini yang harus menjadi standar, yang harus menjadi timbangan bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas perbuatan. Kita itu tidak akan melakukan suatu aktivitas kecuali aktivitas itu adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita pun juga tidak akan meninggalkan suatu perbuatan kecuali perbuatan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya beda ya kalau kemudian perintah istilahnya suatu aktivitas itu memang tidak ada perintah yang tegas atau larangan yang tegas sehingga kita bisa sederhana untuk memilihnya ya, mau memilih melakukan atau tidak ya, untuk perkara-perkara yang mubah misalnya, maka kita boleh memilih gitu. Tapi untuk perintah dan larangan sejatinya tidak ada pilihan bagi kita. Perintah itu harus kita tunaikan dan larangan itu sesuatu yang kita tinggalkan. Maka itu adalah bentuk dan resiko keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya kelak, semoga kita termasuk hamba yang teguh dengan perkataan dan perbuatan ya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kita tidak akan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah dengan menunaikan ketaatan, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya di dalam dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin.
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير.